Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya di channel Ram Having Fun. Oke, kali ini saya akan membahas tempat situs website yang menghasilkan Bitcoin-nya. Di sini sebelumnya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, dan buat kalian yang tahu basic channel saya ini membahas tentang Lolar Coin, bila kalian yang ingin mendaftar Lolar Coin silakan daftar lewat link yang ada di deskripsi, karena untuk pengguna baru kalian akan mendapatkan 1000 satoshi secara gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya ya. Dan di sini ada dua website yang saya akan bagi dan share ke teman-teman ya. Menurut saya sih emang receh, cuma kalau website seperti ini ya, kalau kalian mainnya dengan serius ya, mengembangkan level-level. Nah, seperti ini saya udah level sekitar 37 ya. Dan di sini sekaligus voucher sekaligus mining ya. Oke, langsung saja, ini dashboard pertamanya saya, income seminggunya itu mendapat 171 token ya. Ini tokennya. Nah, untuk pembahasannya di sini kita bisa mining ini ya teman-teman, yang S coin-nya itu ya, kita bisa mining melalui Bitcoin, Ethereum ataupun Litecoin. Oke, buat teman-teman yang tahu ya, di sini kita bukan memining koinnya secara langsung, tapi kita memining hanya S coin seperti ini. Nah, kita memining dan akan mendapatkan estimasi reward 0,02 sekian ya. Itu kita mendapatkan S coin-nya, bukan mendapatkan si tokennya. Oke, dan di sini saya akan mau jelaskan beberapa. Di sini ada namanya stat dan energi SH256 dan ETH dan script dan Lucky ya. Untuk yang energi ini kalian akan mendapatkan sebanyak 120 energi ini ya. Nah, ini energi saya 120. Kalau Domilaser ini, itu saya kurang paham juga itu apa ya. Cuma itu juga buat menambah kalian menambang ya. Dan di sini saya mengambil yang script yang Litecoin itu ya, kayak saya banyakkan yang di script karena saya menambang fokus di tempat satu aja. Kalau Lucky ini, mungkin Lucky ini adalah pendapatan kalian ketika kalian menggunakan energi dan dom ini dikalikan Lucky ini ya. Dan untuk teman-teman ya, di sini kalian juga bisa mengklaim voucher sekitar 30 menit sekali ya, mendapatkan 5 sampai 15 token ya per 30 menit. Ini cukup mudah. Dan buat kalian yang pengen menukar ini ya, apa tokens dan S coin-nya itu, kalian bisa langsung ke ini namanya exchange. Nah, di sini kalau yang token itu 1:1, kalau 1000 token ya kalian mendapatkan bond tokennya itu 1000. Karena di sini kita harus membutuhkan bond token untuk mewithdraw reward-reward yang ada. Kalau di sini, kalau S coin itu 1 S coin berbanding 1000. Nah, makanya di website ini ada mining S coin-nya ya. Itu sangat mudah sekali. Dan buat kalian yang punya 10 coin S coin ya, itu kalian mendapatkan 10.000 kalau kalian exchange di sini. Oke, dan di sini juga kalian bisa membaca-baca tentang apapun kayak ini Lucky itu kegunaannya apa, di sini juga ada ya. Kalian mendapatkan max hash random factor ya. Di sini penjelasannya udah banyak ya. Dan buat kalian mau withdraw, di sini ada batas nominal ya, seperti ini ya. Bitcoin sekitar 50.000, bond token dan Dogecoin, Litecoin dan Dashcoin. Nah, ini banyak-banyak. Ini bisa langsung ke direct ya, teman-teman. Gak cuma ke voucher pay. Kalau saya sih pasti nge-withdraw-nya itu ke voucher pay ya, karena saya lebih baik di voucher pay aja. Dan juga buat kalian yang udah mempunyai token ini ya, kalian bisa membeli hardware seperti ini. Nah, di sini ada keunggulannya ya, di website ini kalian bisa mining secara otomatis untuk mendapatkan bond tokennya, karena kita membutuhkan bond token ini untuk mewithdraw suatu cryptocurrency-nya ya. Dan di sini pembelian yang 600 tokens durasi selama 30 hari ya teman-teman, dan mendapatkan total income sekitar 630. Nah, ini pendapatannya sekitar 5% interest
sekitar 5%, dan ini mining start bonusnya ya 0,02, seperti itu ya teman-teman. Dan buat kalian lebih baik kalian mengumpulkan terlebih dahulu tokennya ini sampai 800. Nah ini durasinya itu sekitar 120 hari, ya lumayan ya, sekitar 3 bulan mau 4 bulanan kalian sekitar mendapatkan 1000 bon token ya. Kalau saya sih mengincar yang ini aja ya, karena website ini lumayan legit dan banyak. Emang sih saya belum pernah mau withdraw di website ini ya, karena saya ngelihat review-review dari YouTuber luar itu mereka itu memainkan ini sangat legit ya, dan mereka mengandalkan si total levelnya mereka ya. Di sana tuh rata-rata level mereka itu sekitar 1000 atau 2000-an ya, karena di sini tidak ada batasan level ya. Oke, langsung saja untuk ke shortlink dan PTC. Kalau PTC kadang ada kadang enggak ya, kalau shortlink selalu diisi di website ini. Kalau menurut saya shortlink ini sangat mudah sekali ya. Oke, saya contohkan satu yang Slabas SL ini ya, kita visit link. Dan di sini pun enggak terlalu banyak iklan ya. Nah, seperti ini PTC-nya. Tuh, kalian cukup mudah abaikan aja. Nah, kalau kalian seperti ini kalian cukup kembali lagi. Nah, pencet kembali dan akan menjadi link PTC-nya lagi ya. PTC, mohon maaf, short link-nya ya. Nah, kalian tunggu. Menurut saya ini PTC-nya tuh enggak terlalu rewel ya. Enggak kayak pada umumnya yang PTC-PTC itu sangat susah dikerjakan ya. Kalian cukup tunggu saja sampai 3 kali. Nah, langsung next, langsung start timer lagi ya teman-teman. Nah, ini PTC-nya menurut saya ini sangat mudah sekali dibandingkan PTC-PTC website voucher yang lainnya ya. Oke, dan di sini langsung saja abaikan itu, kita next step. Nah, langsung kembali ke halaman, dan kalian lihat di bawah your receipt mendapat 7 dan mendapat XP, dan PTC ini pun bisa mendapat XP juga ya. Oke, tutorial miningnya nih seperti ini ya. Buat kalian tuh habiskan dulu yang warna ungu, jangan menghabiskan yang energi terlebih dahulu ya. Karena di sini yang energi ini kalian tuh mendapatkan XP ya kalau setiap menggunakan energi, dibandingkan yang pakai yang domini ya. Nah, saran saya gini ya teman-teman, kalian menggunakan yang dom terlebih dahulu. Nah, seperti ini ada yang, kalau yang atas ini yang warna putih ini itu kalian menggunakan yang energi, kalau yang bawah ini kalian menggunakan yang dom itu ya, 111 dan 120 energi. Oke, langsung saja kita pencet yang 100. Nah, di sini saya mendapatkan 109.14 hash power ya di pool ini ya. Nah, di sini saya power saya sekitar 6,21 mH. Nah, kalau kalian udah gini, kalian habiskan terlebih dahulu. Oke, nah ini udah habis. Nah, udah habis ya teman-teman. Karena ya, kalau sumpamanya kalian main ini ya, kalau sumpamanya kalian naik level, ini energi sama dom ini langsung terisi penuh. Langsung terisi penuh ya. Kalau nggak naik level, kalian mendapatkan kalau yang energi ini sebanyak 5 menit sekali diisi ulang sebanyak 3 ya. Kalau yang dom ini 10 menit diisi 10. Langsung kita gunakan saja yang energi ya. Kita mendapatkan berapa? Tuh, kalau yang energi kita mendapatkan 598.70 hash dan mendapatkan XP sekitar 443 ya. Nah, di situ sangat worth it, dan ini XP saya langsung berkurang ya. 376. Langsung saja saya gunain lagi. Karena setiap memakai energi kalian akan mendapatkan total hash power itu sangat besar, dan juga XP juga yang sangat besar ya untuk cepat menaikkan levelnya. Untuk kalian pengen baca caranya tuh di guide ini. Nah, nah ini what is energy. Nah, kalian mendapatkan 3 poin energi regenerasi untuk setiap 5 menit secara otomatis. Jadi setiap 5 menit kalian akan terisi secara otomatis ya energi. Nah, seperti ini sudah terisi. Nah, kalau yang dom ini kita bisa baca yang dom ini, setiap dom ini ever 5 menit mendapatkan 5 menit ini mendapatkan 10 domination ya.
itu sangat lumayan ya, domination juga ya. Yang cepat keisi sih yang dominationnya ini ya, setara 5 menit. Kalau sejam aja udah 100-an ya. Dan buat kalian yang mungkin mau menyimpan S-coin-nya di sini ya, ini total saya awal main itu salah ya, mining di Bitcoin dan di Litecoin seperti ini ya, acak-acakan. Saya cuma mendapatkan 0,007. Nah, ini reward saya masih baru-baru main itu kecil banget tuh. 2600 ya, 0,002. Nah, ini. Dan di sini saya udah mulai paham dan akhirnya mendapatkan 0,003. Dan terus ya, di sini pendapatan saya semakin naik, 0,02. Nah, dan saya rata-rata 0,02 dan sini 0,03. Dan sini 0,01 ya, nih saya lagi menambang dan ini masih 0,02. Di website ini juga kalau kalian membeli hardware ya teman-teman, tergantung durasinya yang tadi ya. Kalau saya membeli hardware yang ini ya, nah yang ini yang apa namanya Started HW, saya mendapatkan 630 nanti satu bulannya itu mendapat, pas sudah selesai ini saya mendapatkan 630 ya. Dari tokennya ini nggak perlu di exchange karena langsung menjadi bond token ya, dari token yang kita beli hardware ini sangat lumayan. Jadi kalau menurut saya worth itan kalian mengumpulkan terlebih dahulu apa namanya tokennya itu sampai 800 atau 8000 ya. Karena di sini juga disediakan voucher-vouchernya nih, shortlinknya 50 dan ini akan terisi setiap sejam ya, akan terisi kembali. Oke, menurut saya ini pembahasannya untuk website Simple Bits ini cukup sekian ya teman-teman. Dan di sini juga ada market juga ya, kalian bisa membeli apa namanya script chip kayak gini ya, untuk menambahkan apa namanya total mining kalian tadi. Ini sekitar 0,5 poin to script chip akan mendapatkan price-nya itu 90 token ya. Atau enggak kalian mengandalkan ya start ini kalian menaikkan level ya. Nah, seperti ini saya terfokus kepada script ya. Dan ini awal-awal pun saya mengklik semuanya ya, saya kurang tahu. Nah, seperti ini ya, saya mungkin akan menaikkan ini dulu ya, script dulu sebanyak menjadi 110 dan sisanya ke Lucky ya. Nah, ini seperti ini ya. Dan power index saya tadinya 5 ya, ini akan berturun terus ya. Itu tidak masalah. Website ini legit banget buat kalian yang pemain RC ya. Dan caranya cukup gampang banget ya, cukup kayak gitu kalian tunggu, kalian langsung isi lagi mining kalian, blok mining kalian ya, teman-teman. Oke, langsung saja ke website yang kedua. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke halaman Hashbits.com ya. Ini website tua juga ya, banyak orang juga yang memainkan di sini. Mungkin emang pendapatannya di sini receh ya teman-teman. Tapi di sini kalau kalian bermain terus di Hashbits ini akan nah yang free claim ini, nah lucky reward numbernya ini akan bertambah ya. Kalau awal-awal sih saya 0,032 kalau nggak salah, dan sekarang menjadi 0,92 per 5 menit ya saya, kalau saya mengklaim. Nah, pokoknya balance saya 81 bits setiap harinya saya mendapatkan 287 bits dan total semuanya saya mainkan di sini, saya baru ya, baru-baru main di bits ini 138, yaitu 138 satoshi ya. Saya setiap hari mengklaim 14, total klaim sebanyak 6 kali ya. Oke. Dan di sini PTC-nya itu sangat mudah ya. Mereka itu mengandalkan PTC ya. Nah, situ PTC ads sekitar 160 PTC ads. Oke, saya kalau ada kayak iklan ini kalian klik tanda X ini aja ya, biar menghilangkan iklannya. Oke, di sini kalian bisa memilih Soul Media atau Recap ya. Kalau saya biasanya Recap aja, gampang. Kalau kalian beruntung kalian bisa mendapatkan bisa mendapatkan roll axis ini yang 999, itu jackpotnya 4600 bits ya, sekitar 4600 satoshi. Nah, di sini balance saya ada sekitar 82 BTC ya, lumayan. Dan sini saya akan kasih tahu BTC adsnya itu sangat mudah sekali ya. Dan BTC ads yang pertama, yang paling di atas itu
Ini sebenarnya bukan 0,12 ya, yaitu 0 apa sekitar 2 bits atau 2 satoshi ya. Kalau kalian sering ngeklaim ini semakin lama semakin turun ya, soalnya akan banyak ya. Nanti juga ini akan terisi kembali dengan sendirinya. Ini saya contohkan, ini durasinya cuma 1 detik ya. Kalau kalian rajin sih kalian cepat ya, sama aja kayak mining di Lolar token Lolar coin itu. Nah, PTC ads-nya tuh cuman gini doang, kalian nunggu dan langsung klik aja yang beda dari semuanya ya. Nah, ini langsung masuk grab. Kalian mendapatkan, nah di atas itu your receipt 0,12 bits ya. Itu sangat lumayan buat nambah-nambahin. Kalau saya sih ngandelin dari si vouchernya ya. Dan di sini juga ada kontes ya, teman-teman. Kontes shortlink, kontes overwall, dan kontes referral. Kita lihat kontesnya yang referral. Oke, di sini kontes referralnya itu remaining sebanyak 2 hari setiap minggunya ya. Ini top user ya. Kalian setiap minggu itu kalau kalian bisa mendapat, undang teman Anda menggunakan URL afiliasi Anda dan bergabung dengan kontes rujukan mingguan kami setiap minggu ya. Setiap minggu ada kontes rujukan baru, selama seminggu Anda dapat mengundang anggota baru untuk bergabung dengan situs website rujukan ya. Nah, ketika mereka setidaknya memiliki 5 kali klaim voucher juga untuk memenuhi syarat dalam kontes, Anda harus memiliki setidaknya 5 referensi aktif. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan hadiah meskipun beberapa berada di posisi teratas 3 kontes terakhir. Setiap hari Sabtu pukul 2 ya, Sabtu malam ya, teman-teman. Nah, ini lumayan ya, total bitnya langsung mendapatkan 13.000 bits, yaitu 13.000 satoshi, ini 10.000, 6.000. Dan yang paling kecil adalah cuman 500 bit, itu juga lumayan ya. Ini kontes buat kontes referral ya. Dan menurut saya di sini sangat enak sekali ya. Kalau buat metode voucher pay itu sangat cepat. Sekitar 50 BTC kalian juga sudah bisa menarik ya. Nah, ini sejarah penarikan saya. Nah, saya langsung ke voucher pay cepat banget ya, karena saya mengumpulkan dan saya mengetes ini ternyata masih membayar website udah tua ini ya, teman-teman. Ini sangat lumayan buat kalian yang pengen gabung di website-website seperti ini. Saya akan sediakan link ada di deskripsi yang tadi, yang simple bit dan hash bit ini ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian videonya yang saya buat. Semoga kalian selalu menambang cryptocurrency ya, teman-teman. Karena menurut saya menambang cryptocurrency itu sangat mudah sekali ya. Nah, di sini secara 5 menit ya udah langsung bisa ngeroll lagi ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe juga ya, teman-teman, untuk selalu mendukung channel ini ya.